Oke teman-teman, di sini ada CG150R, dia keluarnya aki itu sudah gonta-ganti baru, tapi double starter masih tidak bisa. Kemarin penyakitnya dia terletak pada dinamo, sudah kita ganti, bisa sebentar tapi tidak bisa lagi. Akinya tidak kuat mengangkat, kemudian relaynya juga sudah kita ganti ya teman-teman. Di situ juga masih bisa sebentar tapi tidak bisa lagi. Intinya akinya itu ngedrop terus. Kita cek pada perkabelan dia tidak ada masalah. Dan kita nanti mau bongkar pada spoolnya teman-teman. Dan kita nanti lihat perkembangannya ya teman-teman, spoolnya hangus atau tidak ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya nanti teman-teman. Terima kasih. Oke, ini CB150R nya yang bolak-balik ganti aki tapi masih tidak bisa di double starter. Relay sudah diganti, kemudian dinamo baru masih juga tidak bisa di double starter ya teman-teman. Dan ini kita sudah cek semuanya, ternyata ya teman-teman, sebelum penyakitnya ini diberitahukan, saya mohon subscribe dan like-nya ya. Semoga dengan subscribe itu bisa menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi gitu ya teman-teman, kasusnya CB150R ini kalau dicek dari arus kiprok dia sebenarnya bagus, nggak ada yang putus, namun kita harus langsung menuju ke penyebab utamanya ya teman-teman. Penyebab utamanya kita cek, dan kita sudah bongkar pada bagian rotornya. Kita sudah bongkar bagian rotornya dia. Nah, ini kayak ada baut yang lepas sehingga dia merusak ini ya, sensor-sensor ini. Di samping itu juga pada gulungannya ada yang terbakar ya teman-teman, 1, 2, 3 itu ya teman-teman. Oke, kiranya cukup sekian video dari Perkutur Motor. Hormat kami untuk Anda semuanya, dan terima kasih telah mampir channel Perkutur Motor. Saya doakan teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi penyebab dia itu tidak kuat di double starter adalah itunya ya teman-teman, rotornya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. 150R. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Oke teman-teman, ini CB150R yang spoolnya terbakar kemarin. Sekarang udah kita pasang, dan sekarang kita tes dulu ya teman-teman. Ya lancar ya teman-teman. Jadi kemarin dia penyakitnya aki, dinamo, spool sama relay starter. Oke, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like. Saya doakan teman-teman semuanya sehat dan panjang umur. Amin Allahumma amin. Terima kasih teman-teman. Salam hormat kami Perkutur Motor buat Anda dimanapun berada. Terima kasih. Ini ya, pengisiannya bisa mencapai 13,6 sampai 14,4 ya.
Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.